Halo Sobat Bonsai, jumpa kembali bersama IPM Channel. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, seperti yang terlihat, di sini sudah ada bahan bonsai dari delima batu, Sobat ya. Ini dari daunnya seperti mirip daun teh-tehan, Sobat. Cuman tidak berjerigi ujungnya dan batangnya berduri. Nah ini sepertinya sangat tidak terawat, Sobat. Ini sudah kawatnya masuk kambium dan hanya diikat seperti ini, Sobat. Dua batang dijadikan satu. Nah sekarang saya akan merestore ulang, Sobat ya, tampilannya supaya terlihat lebih menarik lagi, Sobat. Kalau seandainya kita program dari nol, kalau kemungkinan seperti itu kita akan nolkan saja. Tapi kalau kita usahakan, kalau batang-batang ini masih kita bisa manfaatkan, Sobat ya. Baiklah, simak terus videonya. Dan keadaannya masuk kawatnya ke kambium, Sobat, karena tidak pernah terbuka. Dan ini ada pertumbuhan dari tunas baru nih, akan saya biarkan, Sobat, karena yang tengah ini batangnya kering, jadi saya akan menghilangkan ini dan saya tutup menggunakan yang ini, Sobat, supaya tidak terlalu jauh jarak ini dengan yang cabang yang ini, Sobat ya.
sampai seperti ini dulu sobat ya. Saya sudah menyelesaikan dari pengeringan dan pruning sobat. Dan ini posisi mahkota saya ubah karena ini tempatannya lebih besar ya daripada ini. Ini saya fokuskan untuk jadi mahkota dan ini terus saja. Ini juga terlalu tetap lecet. Biarkan saja seperti itu. Airnya tumbuh subur dulu sobat ya. Ini juga batang baru ini masih saya program lagi untuk memperbesar lagi sobat. Nah ini saya biarkan tumbuh aja dulu sobat. Lumayan dari batang bawahnya juga kita bisa pakai ya. Karena ini juga kita akan hilangkan batang yang mati ini sobat. Kita hanya pakai ini dan yang ini aja. Ya, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya channel saya lebih bisa berkembang dan saya semangat lagi dalam berkarya seni bonsai sobat ya. Oh iya, mohon masukan, kritik, dan sarannya sobat. Bila mana ada kekurangan-kekurangan saya dalam mengolah ulang lagi bahan dari delima batu ini sobat ya. Sekian dulu video kali ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Salam satu hobi, semangat berkarya. Bonsai Indonesia mantap.